Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, bukan sedekah. Dengan subscribe, kalian support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di Lorong Misteri. Malam ini, tim Lorong Misteri akan melakukan uji nyali di tempat ini. Yang konon, tempat ini merupakan tempat yang angker dan kerap terdengar suara anjing menggonggong. Baik Mirsa, hari ini saya akan melakukan uji nyali, setai dengan pembakaran dupa. Baik, saya siap untuk uji nyali di malam hari ini. Mirsa, saya akan melakukan uji nyali di malam hari ini, setai dengan pembakaran dupa. Saya akan mulai. Mulai terbakar. Assalamualaikum ya ahli kubur. Sudah terlihat asapnya. Saya akan taruh mungkin di mana? Di sekitar sini. Lihat. Ah, terlihat. Di sini. Saya akan tancapkan. Bismillah. Allah. Tadi sebelum melakukan uji nyali, saya seperti ada melihat sosok putih melompat kecil di sini, kemudian beralih ke sana, putih loncat. Jelas sosok putih. Saya kira seperti kucing, ternyata enggak ada sosoknya. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Dengar seperti suara-suara pecahan kaca. Dengar seperti suara-suara pecahan kaca. Dengar seperti suara-suara pecahan kaca. Bubbling. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azhim. Bisa lihat pemirsa, di sini banyak sekali ya pemakaman. Pemakaman. Biasa tidak ada kilatan, banyak sekali di sini pemakaman, karena ini pemakaman umum ya, banyak sekali makam-makam yang lumayan tersusun rapi juga. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard la ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard la ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi 'alimu ma bayna yadayhim wa khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'a wa sa'a kursiyyu as-samawati wal ardi wa la yu'minu. Seperti terdengar suara gerombolan bebek, pemirsa.
Allah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Noris. Baik. Masih belum ada asistensi pemirsa dari sini. Ah, ada yang terjatuh. Terdengar suara bebek pemirsa. Yang terjatuh di pohon. Allah. Arja akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Fa in tawalla faqul hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah. 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 Suara suara bebek disertai suara tertawa. Ada biasa suara bebek dan suara tertawa. Tadi juga ada suara jatuh seperti kelapa jatuh, barang berat jatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ada apa ini? Hei. Kenapa? Hah? Masan ya nas. Ali ashabi wa sallim. Seperti suara orang pemirsa. Hei, lagi-lagi suara kaca atau beling. Ih, lagi-lagi suara kaca atau beling. Ih, lagi-lagi suara kaca atau beling. Jangan-jangan ada pengapul teh botol di sini. Teh botol Sosro. Banyak banget berisik beling-beling kaca-kaca. Lagi-lagi bunyi pecah. Masya Allah, ini tadi udah ditenangin pohonnya. Bergerak lagi. Lagi-lagi. Sertai suara-suara pecah tadi. Kerja aku merosul dengan aku cikgu azizun alih ma'anitam harisun. Allah. Lagi-lagi bunyi pecah. Masya Allah, ini tadi udah ditenangin pohonnya. Bergerak lagi. Lagi-lagi. Sertai suara-suara pecah tadi. Kerja aku merosul dengan aku cikgu azizun alih ma'anitam harisun. Allah. Lagi-lagi bunyi pecah. Masya Allah, ini tadi udah ditenangin pohonnya. Bergerak lagi. Lagi-lagi. Sertai suara-suara pecah tadi. Kerja aku merosul dengan aku cikgu azizun alih ma'anitam harisun. Alaikum min mu'minina ufur rahim. Fa'in tawala faqul hasbi Allah. Wala ilaha illa huwa aitakallahu rabbul arsyil azim. Mulai reda. Allah. Ya pemirsa, dikala keadaan yang apa membuat kita takut, hendaknya kita mendekatkan diri kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah di mana pun kalian berada. Allah. Saya setan-setan enggak berani mendekat. Nah, cuma suara-suara gitu aja tuh setannya. Saya setan-setan enggak berani mendekat.
Kan cuma suara-suara gitu aja tuh setannya. Saya setan-setan nggak berani mendekat. Kan cuma suara-suara gitu aja tuh setannya. Banyak banget suara-suara bebek juga di sini. Allah. Ya, ada kandang bebek di sini. Sepertinya cuaca juga mulai mendung gemuruh, Mirsa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Ma fis samawati wa ma fil ard, man alladhi yashfa 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ana ya'lamu as-samawati wal ardi, rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul 'alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Udah di brand eh tadi nih bergerak nih ya, sekarang udah enggak lagi nih, udah tenang. Undang pemirsa, kita panci dengan suara tangisan. Bisa ut? Suaranya dari sana? Jauh? Lagi-lagi disambut. Lagi-lagi disambut. Suaranya jauh tapi ini. Allah. Gelap banget di daerah sana. Lagi-lagi suara bebek. Mana nih si pengapul ini nih? Teh botol. Gak bunyi lagi. Allah. Allah, saya melihat seperti ada sosok putih. Seperti melompat-lompat ini, seperti seukuran kambing. Allah.
Ada suara anak kecil juga teriak-teriak. Allah, saya melihat seperti ada sosok putih. Seperti melompat-lompat ini, seperti seukuran kambing. Allah. Ada suara anak kecil juga teriak-teriak. Semula seperti sosok putih. Seperti melompat-lompat ini seperti seukuran kambing. Allah. Ada suara anak kecil juga teriak-teriak. Aneh ini, aneh bin ajaib. Ada sosok putih tadi. Kita ada sosok putih tadi. Ada sosok putih tadi. Allah, seperti sudah tidak ada terlihat lagi. Lenyap seperti bayangan-bayangan gitu ya, seperti bayangan-bayangan gitu ya, seperti bayangan-bayangan gitu ya, seakan-akan seperti fata morgana, pemirsa. Allah, la ilaha illallah. Jelas banget tadi ada sosok putih sertai dengan suara-suara anak kecil, tangisan wanita sekeluarga kali ini, emak sama anak. Allah, Allah. Hei, sosok putih, mana lagi nih dia? Sudah semakin larut, pemirsa. Pada terjadi menangis lagi, suara jauh. Tadi dekat suaranya, sekarang menjauh. Dekat lagi lah. Allah, mulai lelah, pemirsa.
Lagi-lagi suara aneh. Seperti ini. Raksasa berjalan. Itu hijau kayaknya. Sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minin. Fa in tawallaw fa qul hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ada yang bergerak dari sini? Fa in tawallaw fa qul hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ada yang bergerak dari sini? Fa in tawallaw fa qul hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ada yang bergerak dari sini? Tidak ada yang bergerak. Sudah mulai lelah ini. Lagi-lagi bergerak. Lagi-lagi banyak yang bergerak. Mau nepok saya dia. Mau nepok saya dia. Mau nepok saya dia. Allah. Nah, sudah semakin lelah nih pemirsa. Banyak seperti dia tadi, dahan yang terjatuh atau buah yang terjatuh. Gimana? Begitulah keadaannya. Banyak sekali suara-suara. Tadi ada sempat gerak juga pohon dengan sendirinya. Suara-suara aneh. Cuman ada sekelebatan putih seperti besar kambing atau kucing bergerak tadi dari belakang sini. Allah. Dan juga tadi banyak seperti suara buah kelapa jatuh. Ada suara tangisan juga, ketawa-ketawa. Tadi suara bebek juga. Suara-suara seperti kaca pecah gitu. Apa itu? Anjing. Allah. Baik, Mirsa. Inilah dia sekumpulan fakta di malam hari ini. Jangan pernah percaya mitos, tetap di Lorong Misteri. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Astagfirullahaladzim. Ada yang Noel. Ha 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 ha.